aku. Ya, silakan. Aduh, bolehkah? Ini mustahab. Ini bukan main-main. Hari yang terakhir Dewan Yang Mulia ini. Kenapa begitu penting? Bukankah ada orang undang-undang yang lebih penting sama ada mengenai jawatan kuasa etika hakim atau Suruhanjaya Integrity Agency yang dijanji akan IPCMC janji terakhir untuk reformasi yang amat berhormat Perdana Menteri sebelum dia letak jawatan. Reformasi kata tadi undang-undang ini penting. Bukankah ini kenapa lebih mustahak? Tadi kata penting. Bukan. Apa yang ada penting? Kenapa ini mendalui? Ya, Umat. Memang semua orang undang-undang penting, ya, Umat. Tapi kerajaan bukan, ini IPMC lebih penting. Yang legacy Perdana Menteri yang terakhir. Kuasa untuk mendahulukan mana-mana orang undang-undang yang difikirkan lebih penting oleh kerajaan. Itu ada dalam peraturan masyarakat, ya, Umat. Silakan, Umat Menteri. Maaf, Datuk Yang Dipertua, Bukannya eksekutif mengawal parlimen. Datuk Yang Dipertua, sebab orang undang-undang Suruhanjaya Hak Asasi Pindah ini baru diberi semalam. Kepala, ya, Umat. Datuk Yang Dipertua, tidak boleh sewenang-wenangnya aturan orang undang-undang ditukar dengan notis yang begitu singkat. Dan sesuka hati pihak eksekutif. Itu persoalannya. Dan kami kesuntukan masa mau serahkan pindaan kepada cadangan untuk pindah rang undang-undang Suruhanjaya tidak mencukupi masa. Ya, Datuk Yang Dipertua, saya pohon mendengar pandangan ahli-ahli dalam Dewan Yang Mulia ini dan bukan setakat pihak eksekutif sahaja. Tuan Dipertua, bukankah ini satu perkara? Bukan ini satu perkara di mana Tuan Dipertua patutlah menolakkan permohonan Yang Berhormat Menteri untuk mendalui rang undang-undang ini atas national interest. Tidakkah kerusi kata tiada hak untuk say no? Tidak, niat, cannot kepada Yang Berhormat Menteri. Adakah Yang Dipertua terpaksa untuk tunduk kepada permintaan Yang Berhormat Menteri supaya rang undang-undang ini melanggari peraturan masyarakat kepada Yang Berhormat Menteri? Tuan Dipertua patutlah menggunakan kuasa untuk tolak permintaan untuk mendalui rang undang-undang to say no. I mean, sure the chair has the right to say no oleh kerana tidak ada sebab yang munasabah. Boleh saya berpuas hati bahawa kerajaan ada kuasa untuk sebab Datuk Yang Dipertua. Silakan, Yang Menteri. Yang Dipertua tak mesti terima pembangkangnya pendapat. Apa alasannya? Tak dengar sebab. Datuk Yang Dipertua. Ya. Kerusi. Silakan, Yang Menteri. Pertamanya, semalam pada pagi 10 pagi semalam saya telah membaca kali pertama rang undang-undang ini semalam. Yang Amat, sila diam, Yang Amat. Saya nak bagi penjelasan, ya. Jadi semalam saya telah membuat bacaan pertama hari semalam. Dan apabila ditanya oleh Yang Dipertua bila akan baca kali kedua, saya kata pada sesi ini juga. Bermakna pada hari inilah. Jadi, kalau sekiranya ada apa-apa pindaan yang nak dibuat, saya kira semalam pun dah boleh buat dah. Cuma, apa yang berlaku ialah sepatutnya rang undang-undang ini dibaca, mungkin yang ketiga, tapi saya kedepankan kerana penting oleh kerana pertama untuk memberi ruang kepada Ahli Yang Berhormat. Kalau kita senaraikan sebagai nombor satu, maka kita ada banyak masa untuk berbahas. Keduanya, Yang Berhormat, saya sebut mengapa didahulukan. Pada tahun 2002, Suakam telah diberikan pengiktirafan sebagai institusi kebangsaan hak asasi manusia berstatus A oleh International Coordinating Committee of National Institution for the Promotion and Protection of Human Rights, ICC. Pada tahun 2006, ICC telah memutuskan bahawa negara-negara yang diberikan status A akan dinilai semula. Susulan itu, Suakam menyerahkan laporan mengenai kedudukannya kepada ICC pada bulan Disember 2007. Berdasarkan laporan itu, pihak ICC berpendapat bahawa Suakam tidak menepati prinsip-prinsip Paris
yang disebut oleh Muhammad sepenuhnya atas sebab-sebab berikut. Pertama, peruntukan mengenai proses pelantikan dan pemecatan anggota Suruhanjaya sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta 597 adalah tidak jelas dan telus. Dua, keperluan pengetahuan atau pengalaman berhubung hak asasi manusia tidak diletakkan sebagai kriteria bagi pelantikan seseorang anggota Suruhanjaya. Tiga, tiada peruntukan dalam Akta 597 berhubung penyertaan organisasi awam dan pihak lain dalam proses pelantikan dan pencalonan anggota Suruhanjaya. Empat, tiada jaminan diberikan dalam memegang jawatan sebagai anggota Suruhanjaya berikutan kepada tempoh terhad 2 tahun yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, Suhakam tidak mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti hak asasi manusia antarabangsa di bawah anjuran Majlis Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan Suhakam telah diberi tempoh sehingga 26 Mac 2009, maknanya besok, seperti yang ditetapkan oleh ICC untuk mempertahankan tarafnya sebagai institusi kebangsaan hak asasi manusia berstatus A. Sebab itulah saya bentangkan bacaan kali pertama semalam, dan oleh kerana kita diberikan sehingga esok, dan rang undang-undang ini pindahnya dibuat untuk memperbetulkan segala apa yang dimahukan oleh ICC. Sebab itulah saya minta supaya dikedepankan supaya kita mempunyai masa untuk berbahas. Jadi kalau yang berhormat berhajat untuk melihat supaya kita punya Suhakam berada dalam status A, bantulah negara untuk kita meluluskan rang undang-undang ini. Supaya dia bukan last minute, sebab masalahnya kita bersidang sesi pertama ni kita dipenuhi dengan perkara-perkara seperti perbekalan tambahan yang telah dibelanja, mini bajet, dan kita masuk cuma ada 3 hari. Kita cuma ada 3 hari sahaja. Jadi sebab itu saya cadangkan untuk dikedepankan supaya kita dapat bahas dengan penuh pada hari ini. Ya? Jadi saya bercadang untuk bila dapat notis dari ICC bahawa saya mohon. Ada pertanyaan dalam peringkat ini, mana peringkat ini? Bila dapat notis dari ICC baru. Jangan ada dua tu. Sesatu lah, sesatu. Bahas nanti yang Muhammad. Perkara ini boleh dibawa dalam bahasan. Minggu depan. 28? 2008. Eh, banyak tahun dahulu dapat notis. Jadi kita nak pindah benda-benda yang